jantan mencari rotan? Cakep. Pulangnya bawa kayu? Cakep. Kita berdua emang jantan? Terus? Tapi sayang sedikit ke Mayu. Jangan ajak-ajak ya. Hah? Eh penonton. Ah. Ajak-ajak cari teman dia. Gua udah lulus kali. Diperlakin. Dari tadi di sono berisik banget nih, mama kalau udah ngumpul gini nih. Gitulah, lama gak ketemu, biasa reuni. Iya, Pak mohon maaf lagi gak terima MC kondangan dangdutan, Pak. Lagi gak ada dangdutan. Oh, sumpah. Lagi gak ada dangdutan, Pak. Kamu gak tahu siapa saya. Siapa, Pak? Siapa saya? MP! Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Bisa minta waktunya seumur hidup? Boleh dong. Wah, seumur hidup. Buat mendampingi saya. Yeah. Iya, Pak. Wani piro. Ya Allah, harus kepala kejutu. Kan aku suka gitu, kalau digomong tuh langsung pengen makan serbet aja. Oh, iya. Ya udah bikinin kopi. Saya kopi. Pakai susu nggak, Pak Adek? Apa? Nggak usah pakai susu. Pak mau bikin susunya, ada susunya sebelah kiri dan sebelah kanan, Pak. Ini apa, Pak? Akupnya naronya. Sebelah kiri. Soalnya kalau yang kanan itu strawberry, kalau yang sebelah kiri itu coklat. Oh. Bapak mau yang kanan apa yang kiri? Nah, dijelasin gitu Lia, soalnya penonton udah begini nih. Iya, tak kenanya, Pak. Yang kanan ini yang kiri, jadi gue strawberry, gue coklat. Kalau yang ini kemarin. Halo, Mamen. Sehat, Pak. Saya Pak di stand up komedi. Iya. Sempet narkoba juga. Ya, kemarin sempat kedatangan Om Polo. Iya. Kalau Pak Diki ketemu Om Polo, ya? Dia langsung bilang, ketua. Kalau gua ketemu Om Polo, bukan ketua bilangnya. Tapi, kok orang lama. Ya. Tapi Om Polo kan sempat ketangkep. Diki belum. Jangan belum. Udah enggak, Pak? Udah. Bisa. Serius? Jangan sampai. Oh. Ada orang disemangatin aja. Lu bawa apaan sih? Ini, Pak, biasa. Apa nih? Pantu. Ya, lu katanya gua denger-denger bawa burung-burung lucu. Bawa. Apa nih? Bisa majuin dikit enggak? Oke dong. Blockingnya. Pada ini diajarin. Baru aja gak ngerti blocking. Oh, yeah. Ini udah tua masih gak ngerti. Sabar ya, Pak. Lu. Bapak. Dia sama Majapahit beda 2 tahun. Wah, ya Allah. Bangga. Bangga bisa jadi tua, belum tentu lu bisa semua jadi tua. Oh iya, benar. Yang tua pernah jadi muda, yang muda belum tentu bisa jadi tua. Iya. Paham Anda? Yeah. Makanya pakai yang ini. Bener, beruntung jadi tua. Karena muda. Anak muda belum tentu nyampe tua. Betul. Mendingan nggak nyampe daripada gini. Iya. Ntar lu udah tua dibully sama yang muda-muda lagi, lu rasa lu. Ya udah tapi gak apa-apa. Om gak sampai tua kayak gini mah, gak sampai tua. Amit-amit. Lihat aja, dia tanggal lahirnya. Gak sampai tua udah kaya raya. Amin. Siapa tahu tuh kalau misalkan emang kejadian, Pak, takutnya video ini viral kan, dipotong. Sampai ada backsound, mungkin hari. Hari esok atau nanti. Gak ada, apaan? Apa aja di dangdutin? Ya kamu nyanyi. Tapi nih, ya bawa apaan? Aku ada burung nih. Burung? Bentar ya. Pak, itu dong. Marcel, aku lihat dong burung kamu. Kan katanya bawa burung. Oh guys, kita. Lia suka burung? Aku suka. Sama. Gini. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya burungmu. Burungmu mana? Ini Pak, burung saya Pak. Mana coba lihat. Mana lihat burungnya Marcel, kecil apa gede? Ini kecil pasti. Belum tahu dia. Belum tahu. Belum lihat gue. Belum tahu dia. Burung orang Priuk. Tuh.
saya itu, Pak. Burung agak kisut, Sel. Kisut. Hah? Iya, Pak. Emang begini, jarang keluar kedinginan ini dia. Oh, bisa kisut. Bunyi, Sel. Oh, itu bunyi. Ini jenis burung apa, Sel? Ini burung anjing nih. Oh, burung apa? Oh, maksudnya begini. Iya. Kalau udah digini-giniin enggak bunyi, kita kesel. Iya, kan. Katanya ini burung monyet ya? Kalau gini-giniin gak bunyi. Marcel, aku boleh gak pegang burung kamu? Hah? Aku juga punya. Burungnya Marcel. Ih, burung, burung kecil aja lu mau. Ih, punya gua gede dong. Bisa digini. Tuh, set. Oh, bisa mekar dia ya? Apa enak? Emang enak punya burung begini, Pak? Ih, bisa. Burung lo kena air koslet. Mana mendingan begini, Pak Diki? Enak begini. Iya, kamu pilih burung yang mana? Burung Marcel itu burung gua panjang 20 cm nih. Wow. Mana lemas burung lu tuh? Lu lihat dia kepek-kepek. Mana? Burung lu udah letoy. Coba, burung lu nurut enggak? Coba, bisa disuruh diem enggak? Diem. Di mana dia? Pulang. Eh, ini sekolahan. Dia sekolah sampai kuliah sampai. Bisa disuruh. Coba. Diam. Wah. Dia langsung begini loh. Miring ke kanan dan miring ke kiri. Eh, tadi lu dah. Ajarin ini. Dari tadi mainan lu begitu. Kenapa suka? Di waktu dapat nih ngeliat skrip. Ih, ya ampun. Ih, bahas burung. Seneng banget. Pak, ini Pak. Ini saya bikin kopi, Pak. Ini apa tuh? Katanya ini kopi spesial. Iya, karena ini tuh kopinya bikin aku bahagia. Oh, bisa. Iya, karena kopi yang aku dengan bismillah. Lia, iya Pak Denny. Kamu tahu nggak kalau dulu itu kopi itu ternyata waktu diciptakan kopi itu manis. Kenapa Pak? Kopi dulu diciptakan manis, sekarang kopi jadi pahit karena manisnya pindah ke wajah kamu. Hebat. Kalau habis kopi ini langsung bisa ngegombal. Serius? Ya nggak percaya. Keramat nih. Nggak percaya Pak? Masa nggak percaya? Nggak percaya. Serius? Coba. Aku mau mikir dulu ya. Kan kopi lagi kopi doang langsung kopi. Kayak kemarin, Pak. Ya. Saya minum kopi. Kecelakaan. Kok kecelakaan? Ya saya minum kopi tubruk. Diki, ayo Diki. Katanya kalau minum kopi ini langsung bisa gombal. Bisa ngegombal. Lia? Ya? Apa kamu tahu bedanya kamu sama bakso? Apa tuh? Kalau bakso dikecapin, kalau kamu dikecupin. Kopi. Bantu dong penonton. Kopi apa ya? Kopi. Kopi apa ya? Minum dulu, ntar langsung dulu. Langsung bisa sendiri. Aduh, kopinya pengen joget deh. Kopi joget? Kopi dangdut. Sebentar. Konsepnya, dijelasin dulu. Kayaknya dia gak ngerti. Gak paham, bocah. Ngapain ikut? Hah? Ya kan gue tahu, gak tahu. Gue tanya kopi dangdut. Maksudnya gombalan dari kopi. Iya. Atau gombal apapun. Gombal apapun. Gombal. Apa minum? Gue gak biasa gombalin anak orang. Biasanya digombalin. Gak gombalin perempuan ya. Tuh, ini kenapa ini? Apa ini? Kok jadi hormon? Horor. Oh ya, horor. Pak, jepret pak. Di studio-studio biasa ada penunggunya. Aku kok kayaknya berdiri semua. Ada Teh Ana Cike. Bahaya nih. Ada apa? Kenapa? Teh, kenapa ini teh? Ada apa? Ini lampu kedap kedip. Kok auranya aura ya? Apa token udah mau mati atau? Saya masuk ke tempat ini karena saya tertarik oleh energi negatif. Saya tahu pasti ini pak. Gue positif negatif, dua-duanya ada. Negatif nih. Ya, gue positif negatif. Di sini ada aura-aura yang dingin, di sini panas. Dingin panas. Tapi di sini ada aura kasih yang tertinggal di sini. Aura. Lucu nih, lucu. Mari bercinta. Dak. Kayak itu kan gua. Teh Ana ini? Orang pinter. Ahli spiritual. Iya. Itu bisa melihat. Senayang. Dan kabarnya. Teh Ana ini tinggalnya di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat? Anak Cike ini. Cikini. Maaf orang bercanda, guyon. Ya.
Kalau di sini apa sih yang pojok situ tuh apa yang? Bukan kamu, bukan kamu. Jadi setan gak takut lo. Ada juga dia yang ngejerit ngeliat lo. Jadi Kang Deddy, saya pun datang ke sini karena ketarik energi ya. Nah itu energi apa energi maksudnya? Energi negatif, karena saya juga merasakan kalau di tempat ini tuh akan kedatangan boneka-boneka arwah. Apaan sih? Ngagetin aja nih. Ngagetin aja lu. Emang barusan yang kabur tuh emang dua hal doang yang dia takutin. Apa? Setan sama Satpol PP. Tapi justru kalau saya lihat, begitu saya masuk, tadi memang saya melihat di sini banyak aura negatifnya, tapi begitu keluar ikut keluar. Oh, aman. Oh, itu berarti pembawanya ya. Iya, karena makhluknya kan ngikut bapaknya.